Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ba'ad. Apa yang anda perhatikan, iaitulah banyak di masjid-masjid kita ni, bila kita belajar solat, ustaz dia kata tak boleh berjalan, tak boleh bergerak. Jadi kalau berlaku kekosongan depan ni pun, dia tak berjalan. Dia tak berjalan, dia tak bergerak. Sedangkan kalau berlaku kosong depan soft, kita ada dua cara. Ada dua cara. Cara yang pertama, orang sebelah ni, kosong sini, orang sebelah ni mari ke tepi ni. Mari ke tepi, penuhkan saf. Itu panjang lah. Mana kalau masjid itu besar, takkanlah 100 orang nak orang panggil jalan ketam belakang. Tapi yang lebih baiknya, yang belakang naik. Sebab belakang itu mungkin kita ada 3 saf. Setengah masjid itu 2 saf, 3 saf yang ada kan. Jadi dia naik, dia penuh sahil. Hak belakang naik, hak belakang naik. Jadi cuma kalau kita pergi di tempat orang tak reti, ya, dia belajar tak boleh bergerak solat ni, maka dia tak akan naik. Bila tak akan naik, kita yang sebelah ni bergerak. Bergerak sama ke sini. Ke mana? Ke tempat kosong. Baik, sekarang ni kita nak buat amali. Amali contohnya, ada seorang dalam ramai-ramai ni. Nah, jadi sekarang ni ada seorang yang duduk di sini. Seorang yang duduk di sini sudah batal wuduk. Dia batal wuduk, dia keluar. Oh, emergency. Jadi macam mana kita nak buat? Bangun ni, mai. Mari dua kali duduk sini. Ni baju hijau ni naik. Mai. Nah, jadi ini dia panggil orang daripada sah belakang. Nah, jadi sekarang ni bila ada kekosongan di sini, yang belakang tu kena naik. Berjalan. Jangan jalan lompat, jalan satu-satu. Ha. Naik. Ha. Ha, jadi penuhlah tu. Orang hok belakang cuba bangun. Awak duduk belakang tu kosong, pergi rapat ke saf. Contohnya tak ada dah orang saf belakang lagi. Bangun. Ha. Bangun dua tiga orang lagi dia. Ha, jadi ia sebelah dia tu pergi rapat ke saf tu. Duduk moleklah saf tu. Berapa? Ha, itu dia panggil cara yang pertama. Baik, cara yang kedua, antara batal wuduk, keluar. Ha, jadi sekarang ni kita contohnya tak ada dah sah daripada belakang. Yang adanya sah depan ni, macam nak buat? Ha, dia ke tepi ni. Ha. Masuk. Masuk. Ha. Jadi selesai masalah kita ya. Sama ada kita bergerak gini ataupun kita naik daripada belakang. Ha, jadi keandainya soh kita tak ada dah belakang, maka kita akan naik ke depan ini. Eh, naik depan gini. Nah, itu dia panggil cara soh. Jadi pelajar-pelajar kita belajarlah. Pelajar-pelajar muda, pelajar tua pun, yang anda nampak hari ini boleh katakan banyak masjid kita tak bergerak. Dia duk ingat ke dia belajar solat tak boleh gerak dalam sembahyang. Bila tak boleh gerak, pakai tak gerak belakang. Lah, itu satu kesilapan. Jadi di antara langkah yang terbaik, iaitu langkah memenuhi saf di hadapan. Nah, jadi sekarang ni bolehlah, tak? Baik, sekarang ni seorang daripada kamu batal. Baik. Mana? Ah. Yang belakang tu macam mana? Ah, jalan. Duduk gini lah. Masa duduk semai, ah, susah. Yang belakang rapat. Ah. Ya, itu di antara cara kita nak betulkan saf yang bermasalah. Wallahu alam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum.